menyebutkan makanannya. Biasanya gue guys yang suka diomelin kalau salah sebut menu. Guys, hari ini aku mau mukbang lagi. Punya menu yang banyak banget. Kalian lihat. Ini namanya gurame pecak. Ngiler enggak sih ngelihatnya? Dan aku punya ada sop iga, ada udang pete kesukaan aku, ada kangkung asap, cumi bakar. Nasinya juga sebakul, guys. Masih dengan view yang indah yaitu balon udaranya Resto Warung Papan. Guys, ada yang spesial kali ini, aku mau makan bareng sama karyawannya restoran Patong, guys. Wow. Jadi menu pertama yang mau aku coba adalah menu ke-1, gurame pecak. Guys, di sini. Sambalnya tuh kayak ada bawang, tomat, cabai, ikannya. Wow. Ini adalah nasi pertama aku. Kita lihat aku bakal nambah berapa kali. Pas banget. Coba lagi ya. Lihat. Enak banget. Kali ini aku punya 4 sambal yang berbeda. Sambal terasi, sambal mentah, sambal dabu. Berapa ini? Sambal matah, guys. Udah ngiler banget. Ini pakai sambal terasi kesukaan aku, guys. Sambal terasi. Rasanya enak banget. Coba lagi. Sambal yang ini. Sambal mentah. Sambal mata. Terakhir. Sambal dabu-dabu. Gurame pecaknya itu main course hari ini ya, guys. Dan sambalnya baunya seger. Aromanya mantep. Ada kencurnya? Oh, ada kencurnya kalau pecel. Ini sambalnya dadakan. Sambalnya dadakan, yang pecel. Jadi mentah ya? Ya. Terima kasih. Nah, aku udah coba ke-4 sambelnya. Menurut kalian, let's kayak mana, guys? Aduh, udah bis banget sih sambel di sini. Nice. Nah, sop. Menu kedua, sop iga. Aku mau coba nasinya di sini aja ya. Iga, guys. Sekuah. Masih ada kayak wortel dan lagi. Coba ini ya buat si sop iga nya. Mulai panas, guys. Gara-gara 4 sambal deh. Menu ketiga, udang peci sambal pete, kangkung hot plate seafood. Aku punya udang
the Tour de Freedom. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jadi aku mau tambah lagi nasinya karena ini tuh enak banget. Bener-bener diet kamu akan gagal guys. Gak akan bisa diet guys kalau makan menu-menunya resto warung tomato. Ini dari kemasi aku. Jangan lupa subscribe di kampung asap. Ini adalah kampung asap guys. Wow, ini mantep banget loh. Ini aku harus cobain dulu isi kuahnya deh. Aku baru nih makan kampung asap. Jadi kangkungnya tuh di hot plate gitu ya. Selain kangkung, sini tuh juga kayak udah ada cumi-cuminya. Ada udangnya juga. Sambal. Jangan lupa sambal terasinya guys. Sambal terasi dan enak banget. Makan udangnya. Ini udang campur sambal nasi. Nah, ada petainya. Menu keempat, cumi bakar bumbu Jimbaran, baby buncis ebi belacan. Ini ada cumi. This painting is so realistic. It looks like you could step straight into it. And you can. Ini bumbu Jimbaran guys. Cepat dulu sob. Ini aku mau makan head buncis. Ini adalah baby buncis ebi guys. Kita cobain si buncisnya. Buncisnya ini masih renyah banget loh guys. Nah, sekarang semuanya udah aku coba. Dan aku udah kepedesan banget karena sambalnya banyak dan semua menu juga sudah berbumbu. Enak banget guys, siang-siang tapi kayak gini makan es campur dari restoran makan. Nah, ini namanya Kak Christine guys. Kita mau makan bareng langsung sama karyawan restoran Papa Tom. Sekarang Kak Christine mau apa nih? Sebutkan makanannya. Biasanya gue guys yang suka diomelin kalau salah sebut menu. Buncis ebi balacan. Buncis ebi balacan. Nah, masih kriuk. Apa ya kriuk? Rasanya buncisnya. Buncisnya masih kriuk guys. Gurih banget berasa ebinya ya kak. Ini sambal dabu, dabu. Sambal dabu. Bedanya dabu-dabu sama yang ini kak. Sambal mentah ya? Matah. Matah. Ini ada sambal dabu. Ini ada sambal matah. Kalau yang ini bedanya sambal matah sama dabu. Sambal dabu ada tomatnya. Ada tomat hijaunya. Kalau yang ini sambal mentah. Sambal mentah, jangan ketuker nih guys, ada sambal mata, dadakan. Ada mentah. Oke.
Nah guys, makasih ya udah nemenin kita mukbang hari ini. Aku Nike dan Christine. If you like this video, please like and subscribe. Bye. Dan jangan lupa mampir ke restoran Warung Papa Tong. Mantap.